Assalamualaikum. Bersama saya Muhammad Ghalib Muhammad Adam di dalam Buletin Ikhwan Thailand. Berkhidmat sesama manusia sangat dituntut oleh Islam. Berikut adalah antara aktiviti-aktiviti di dalam Zon Thailand. Alhamdulillah, JIFT Satun masih dapat mengistiqamahkan program Jumaat Berkat, iaitu sebuah program untuk melatih kita dan masyarakat supaya pandai memburu keberkatan, khususnya pada hari Jumaat yang digelar sebagai Sayyidul Ayyam, iaitu penghulu segala hari. Kali ini, program Jumaat Berkat Satun telah dijalankan di Masjid Nurul Ihsan, Satun dan diagihkan kepada ahli solat Jumaat di situ. Sebanyak 320 bungkus roti ikhwan yang telah disumbangkan untuk program kali ini dan turut diedarkan flyers bagi menggalakkan lagi masyarakat untuk turut sama mengambil keberkatan hari Jumaat. Penduduk sekitar masjid ini kebanyakannya beragama Islam dan mereka merasa sangat terhibur dengan program yang kita adakan. Selain itu, program ini juga turut disumbangkan di tempat-tempat pendidikan JIFT di cawangan lain seperti di Islam Patana Phuket dan Pusat Pendidikan Remaja dan Kanak-kanak di JIFT Bangkok. Diharapkan dengan berterusannya program ini dapat menambah eratkan lagi ukhuwah JIFT Satun dengan masyarakat setempat juga semakin dilimpahkan rahmat dan keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah dan berkat Rasulnya, pada Sabtu 17 hari bulan Februari yang lalu, Wakil JISB Chiang Mai yang diketuai oleh Yang Berbahagia Tuan Sazali Shoaib bersama Encik Fatihah serta empat orang remaja Zon Thai 3 telah dijemput ke majlis sumbangan serta beramah mesra dengan penduduk kampung Mepam di dalam wilayah Fang yang terletak kira-kira 200 km ke utara Chiang Mai bersempadan dengan negeri Chiang Rai. Ia adalah atas jemputan Haji Syamsuddin yang merupakan kenalan lama Ustaz Asy'ari di Chiang Mai dan ahli jawatankuasa Masjid Chang Klan. Asalnya di kampung Mepam ini terdapat hanya dua keluarga sahaja yang beragama Islam, manakala yang lain-lainnya adalah beragama Buddha. Hasil dari kedatangan orang-orang Islam yang membawa barang sumbangan, maka ramailah yang memeluk agama Islam. Tetapi selepas itu, apabila tidak diberi perhatian, ramai telah kembali ke agama Buddha. Kini hanya tinggal 4 hingga kelima keluarga sahaja yang beragama Islam. Diceritakan oleh Encik Fatihah bahawa Ustaz Asy'ari pernah menziarahi kawasan ini bersama Haji Syamsuddin. Dan apabila ditanya oleh anggota rombongan, apa yang perlu kita bawa untuk penduduk kampung ini? Ustaz Asy'ari menjawab, kena mula dengan bawa dan beri iman terlebih dahulu dalam diri masing-masing, bukannya duit. Ikut serta bersama rombongan ialah penyumbang-penyumbang dari Bangkok yang menaiki dua buah bas dua tingkat. Haji Syamsuddin sebelum ini pernah menjadi Ketua Islam Chiang Mai dan sudah beberapa kali ke kampung tersebut. Antara sumbangan yang diulurkan adalah berupa pakaian, bahan makanan, duit serta jamuan kenduri. Program selama sehari ini diisi dengan nasyid oleh kumpulan Generasi Harapan Chiang Mai atas permintaan Haji Syamsuddin. Selain dari itu, program juga diisi dengan kuliah kepada penduduk orang asli di Mepam oleh Ustaz Ismail yang berasal dari Selatan Thai dan kini menetap di negeri Chiang Rai. Haji Syamsuddin juga diberi peluang untuk berucap. Beliau turut mempromosikan syarikat GISB dan kumpulan Generasi Harapan kepada para hadirin. Program ini turut dihadiri oleh pihak tentera Thailand yang mempunyai kem tentera berhampiran kampung tersebut serta dari pihak sekolah yang berdekatan. Yang Berbahagia Tuan Sazali sempat beramah mesra dengan Ustaz Ismail yang sedikit sebanyak boleh bertutur dalam bahasa Melayu. Moga-moga dengan keberkatan Rasulullah SAW dan para kekasihnya, penduduk Islam di kampung Mepam ini sentiasa dilindungi oleh Allah dan Rasul dari berbagai anasir buruk yang boleh merosakkan akidah mereka. Pada keesokan harinya, dengan izin Allah serta keberkatan Rasulullah SAW, Wakil GISB sekali lagi menuju ke utara Thailand yang jaraknya sekitar 200 km dari Chiang Mai, juga atas jemputan Haji Syamsuddin bersama 6 orang ahli jawatankuasa Masjid Chang Klan untuk menghadiri majlis sambutan Maulidur Rasul di Masjid Al-Ihsan Banyang. Daerah ini merupakan pusat Cina Muslim Chiang Mai yang penduduknya rata-rata berketurunan Cina. Program diisi dengan bacaan Al-Quran, Marhaban dan kuliah oleh ulama Thailand diikuti oleh seorang ulama dari Kunming China dan disudahi dengan solat zuhur dan jamuan makan tengah hari. Pihak Bakery Ikhwan Chiang Mai turut mengambil peluang mempromosikan produk-produk ikhwan kepada masyarakat Banyang di dalam pasar yang dibangunkan sempena program Maulidur Rasul ini. Alhamdulillah, dengan keberkatan, barang-barang yang dibawa hampir habis terjual.
Alhamdulillah, di dalam perjalanan pulang, wakil GISB berkesempatan melawat ladang kurma seluas 16 ekar serta melihat hasil produk kurma yang telah diproses seperti jus, jam dan lain-lain. Selepas itu, wakil GISB juga sempat melawat tempat memproses kayu hinoki yang diimport dari Jepun untuk dibuat perabot dan juga bahan bagi membuat tilam yang boleh menyembuhkan sakit tulang belakang. Mudah-mudahan dengan permusafiran ini dapat menambahkan lagi rasa-rasa takut dan cemas kepada Allah serta rindukan Nabi. Satu dari kejahatan hati manusia ialah tidak cinta pada yang banyak khidmat padanya, terutama kepada Allah. Sekian dulu dari Buletin Ikhwan Thailand. Kita kembali ke studio utama.